Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Anka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin, karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, kalian boleh langsung di skip aja videonya, gak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mau nonton, aku terima kasih banget, thank you banget ya udah mau nonton video aku. Oke, jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari maaf, ini ada yang request sih, ini juga pertama kalinya aku buat reaction ini. Ini tadi aku juga sebelumnya pernah buat yang nggak pernah sih, maksudnya aku kemarin baru aja buat reactionnya yang Wang San TV itu. Udah aku upload belum tuh videonya? Ya tapi itu juga pertama kali dan ini juga pertama kali dan ini request dari kalian. Thank you banget yang udah request, thank you banget yang udah rekomendasiin aku untuk reactionin ini. Dan ini aku kayak pas apa sih namanya, pas kalian request ini dan aku lihat tuh langsung kayak ini kayaknya seru deh ya. Ini nama channelnya Idul Syah Putra. Ini nggak tau Idul, nggak tau Idol, nggak tau gimana dibacanya, yang penting ya udahlah Idul Syah Putra atau Idul Syah Putra, aku nggak tahu. Judulnya prank orang gila ngamuk sampai lari jungkir balik lucu ngakak. Ya konten seperti ini yang aku suka ya, yang lucu-lucu. Ya udah kalau gitu nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Kalau gitu let's get it. Ini videonya juga kalian yang request ya, jadi aku nggak pilih sendiri, kalian yang pilihin, thank you banget. Let's get it. Oke. Lari woy, ada rumah lama woy. Lari woy. Lari woy. Lari woy. Oke, ini cuplikannya kayaknya ya. Ya ampun, ya Allah. Jangan kan orang gila ya bawa tongkat. Anak kecil bawa tongkat aja takut tau. Takut dipukul. Ada gila apa? Lewat jalan lain nih, lewat dari orang yang bawa tongkat. Lari, lari, lari. Eh, maling. Hei. Ini juga lucu loh. Woi, gerak aja woi. Woi. Dia lagi santai ya, yang satu madep belakang naik motornya. Lari woi, lari woi. Lari woi. Oh jadi yang satu tuh temennya dia gitu, pura-pura dikejar. Iya lah takut. Sorry nih bang, kami cuma kerjanya bang aja gitu udah. Jadi ayo cuci ayo. Kaget ya, itu kameranya bang. Ini boleh masuknya tuh bang? Boleh bang. Boleh ya? Aman, 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 aman. Tadi gak apa-apa, gak luka kan? Gak apa-apa. Aman ya? Aman bang. Iya dia sampai kayak gitu loh tuh. Oke, ini anak-anak muda lagi nongkrong. Woi, woi, lari woi, ada orang gila apa woi? Woi, lari woi. Lari woi. Iya, lari woi. Lari woi. Lari woi. Motor dia kalau sampai jatuh aja rusak loh nanti. Oh ini yang maling tadi ya. Jadi itu kameranya nama Indonesia Putra. Izin share ya. Oke, ngasih banyak bang ya. Maling.
Bang, lari bang, ada orang bilang apa bang? Bang, lari bang, lari bang, bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, ada orang bilang apa bang? Bang, lari bang, bang, lari bang, bang, lari bang, sama kayak kamu lagi bikin video bang, itu kamera sana bang, itu. Jadi tadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman bang ya? Untung nggak putus bang. Nggak putusan bang, aman bang ya? Aman-aman. Apa bang? Aman bang ya, masuk YouTube boleh nih? Boleh bang. Boleh ya? Ya. Baik, kabar ya. Bang, makasih ya bang. Ini lagi santai-santai nih, tiba-tiba harus lari maraton. Bang, lari 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 bang, 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 lari bang, ada orang bilang apa bang? Bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang, lari bang. Sorry nih bang, kami lagi bikin prank bang. Aman ini ya. Kali tadi kami cuma ngecece aja untuk video YouTube gitu bang. Aman bang ya. Aman aman. Itu kamera sana bang, lambai dulu bang. Lambai dulu kamera bang. Oke. Aman bang, masih YouTube ya. Woi, lari woi. Ada orang bilang apa woi? Woi, lari woi, lari woi, ada orang. Lari woi. Lari woi. Lari woi. Lari woi. Ada orang bilang apa woi? Woi, ini kan gimana? Ada orang bilang apa woi? Lari woi. Lari woi. Lari woi. Lari woi. Aku lagi bikin prank ini. Aduh bang, kaget kali aku bang. Tapi prank nih bang. Oh, bikin prank jadi nggak apa-apa tadi bang. Apa? Aman ya. Oke oke. Ini boleh share ke YouTube ya. Oke, makasih ya. Share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga ikutan ketawa. Ah oke. Bye. Udahan nih. Oh ya udahan. Udahan lagi, aduh, iya sih ya, kalau ya maksudnya kalau jangankan orang gila ngamuk gitu ya, kayak kalau orang gila lagi jalan juga tuh deg-degan gitu, padahal dia tuh nggak mau ngapa-ngapain, padahal dia tuh baik, tapi kayak deg-degan aja gitu loh, karena kan udah sering gitu ngeliat orang yang tiba-tiba dipukul, tiba-tiba kayak dipegang gitu, apalagi ini orang gilanya lari bawa tongkat, ya iyalah, kaburlah. Ya jangan kan orang gila ya, anak kecil aja nih, misalnya aku lewat gang gitu, mau kemana lah gitu, terus ada gang gitu, terus di gangnya tuh kayak banyak anak kecil lagi pada main, kayak umur-umur SD gitu, terus ada yang bawa tongkat lah, ada yang bawa tongkat-tongkatan itu loh ya, dari pohon-pohon gitu kan, nggak tahu mereka dapat dari mana ya. Mereka bawa-bawa itu atau nggak dia bawa sapu dari rumahnya gitu, cuman main-main doang, tapi kan ya aku pernah lewat gitu, kayak lewat gitu, tiba-tiba aja dia kayak mukul gitu, tiba-tiba ke kepala gitu, tok gitu. Udah gitu aku lari, dikejar lagi, terus ditolongin deh sama tetangga-tetangga. Malu sih sebenarnya, tapi ya udahlah, abis itu aku trauma deh, aku nggak mau kalau ada anak kecil yang pegang tongkat, aku nggak mau lewat situ, mendingan aku oke lewat jalan lain aja. Walaupun jalan itu yang paling deket ya, yang lewat gang itu tuh paling deket gitu ke tujuan, tapi ya udahlah, mendingan jauh ya daripada aku harus diketok sama bocil udah gitu malu sama orangnya. Ya udah deh. Oh iya, by the way, sebelum aku udahin videonya, bentar lagi bulan Ramadan, jadi aku mau ngucapin kalian yang aduh aku jadi lupa bahasanya apa sih, bagi kalian yang menjalankan ya, oke, astagfirullah, bagi kalian yang menjalankan, selamat Ramadan,
Ini saat aku buat video sih Ramadannya 3 hari lagi, tapi enggak tahu nih waktu aku upload nanti videonya enggak tahu berapa hari lagi. Tapi sekarang masih 3 hari lagi dan insyaallah semoga kita semua bertemu umur kita bertemu ke bulan Ramadan lagi. Insyaallah yang cuma 3 hari lagi ini. Insyaallah kita sampai umurnya semua dan semoga kita fokus beribadah. Insyaallah aku juga nanti bulan Ramadan pasti upload juga. Tapi jangan lupa juga bagi kalian harus fokus sama ibadahnya dan semoga ibadahnya diperbanyak dan semoga pahala kalian berkali-kali lipat. Amin dan sehat selalu sampai Lebaran. Enggak sampai Lebaran, sampai seterusnya sehat selalu terutama bulan Ramadan ya. Walaupun kalau lagi bulan Ramadan tuh walaupun sariawan aja tuh rasanya enggak enak ya, terus suka sakit delen, semoga kita enggak ya. Jangan lupa minum vitamin C yang banyak. Mau vitamin A, C atau D, semua pokoknya diminum. Jangan lupa juga banyak minum air putih ya, biar enggak ya suka sakit delen gitu, enggak tahu kenapa. Selalu gitu, hampir kayak selalu banget gitu. Dan ya yang paling penting aku mohon maaf kalau aku ada salah, kalau kalian gak suka sama konten aku, misalnya ada beberapa aku mohon maaf banget, atau ada kata-kata aku yang menyakiti kalian saat aku buat video, aku benar-benar mohon maaf banget. Dan berterima kasih sama kalian, kalian udah mau nonton nih video aku, apalagi kalian penonton-penonton setia yang selalu komen gitu, yang selalu pertama komen itu selalu aku baca, misalnya walaupun gak aku balas juga itu selalu aku baca. Dan kalau sempet tuh selalu aku balas ya. Terima kasih banget untuk kalian semua. Mau kalian cuma nonton satu kali, dua kali, apalagi penonton setia, aku berterima kasih banget. Dan sekali lagi aku mohon maaf. Selamat Ramadan. Semoga umur kita sampai. Amin. Dan semoga kita bisa fokus beribadah. Ya udah kalau gitu. Seperti biasa, sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Kalau gitu, thank you for watching, see you next video, bye, wassalamualaikum.